Halo Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Cak Yuyung. Bagaimana kabarnya siang hari ini Mas Bro? Tentunya baik-baik saja ya. Oke Mas Bro, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara membedakan DOD jantan dan DOD betina. Kebetulan di sini ada DOD hibrida ya. Nah, cara ini bisa digunakan kepada DOD hibrida, DOD packing, DOD lokal. Pokoknya semua DOD bisa diterapkan dengan cara ini ya. Nah, bagi Mas Bro yang punya bisnis membedakan DOD jantan dan betina, bisa nih menirukan cara saya. Insya Allah 95% akurat ya. Oke, sekarang kita langsung saja mempraktikkan bagaimana caranya Mas Bro. Nah, oke, di sini saya mengambil 2 sampel ya. Biasanya bebek betina, bebek jantan itu beda. Dari postur tubuh, kalau bebek jantan itu lebih besar dibandingkan dengan bebek betina ya. Cara yang pertama, kita mengenal dari bunyinya, dari suaranya. Untuk bunyinya berbeda Mas Bro, jika bebek betina ini bunyinya melengkingnya nyaring. Nah, jika bebek jantan dia tidak nyaring dan agak serak suaranya. Dari suara sudah berbeda ya, dan dari postur tubuh juga berbeda. Itu cara yang pertama Mas Bro. Nah, cara yang kedua itu dengan langsung melihat jenis kelaminnya, yaitu dengan cara dibeginikan ya, kaki ditahan di sini, langsung kita melihat jenis kelaminnya, dua jari di sini. Itu ada tonjolan-tonjolan, berarti ini menandakan bahwa bebek ini jantan Mas Bro ya. Dan kalau yang betina tetap caranya jari-jari apa kakinya bebek dibeginikan, tahan dua jari, jangan terlalu menekan ya, takut keluar kotorannya. Nah, ini tidak ada tonjolan-tonjolannya, berarti ini bebek betina, menandakan bahwa bebek ini betina ya. Nah, itulah cara membedakan bebek betina dan jantan jika masih kecil. Dan jika bebek itu sudah besar, bisa kita lihat dari suaranya sangat jelas bahwa bebek itu laki-laki, bebek itu jantan atau betina. Dan juga ditandai dengan bulu yang melengkung di atas ekornya jika bebek itu jantan. Contohnya seperti ini. Oke lah Mas Bro, begitulah cara membedakan mana DOD bebek betina dan mana DOD bebek jantan. Nah, jika informasinya bermanfaat bagi Mas Bro dan menghibur, silakan Mas Bro subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa tekan loncengnya supaya Mas Bro tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.